Oke, guys. Kapten Ile dapat strike lagi, guys. Guys. Kenapa ini, guys? Ya, dia lagi. Wih, ini, guys. Oh, guys. Ikan vampir, guys. Ikan vampir. Oh, guys. Jadi, guys. Bapak dapat ikan vampir, guys. Guys, ikan vampir, guys. Giginya yang merah-merah itu, guys. Kayak vampir. Ini kayak vampir, guys. Itu, ya. Gini, guys. Ikan vampir, guys. Banyak ikan vampirnya di sini, Pak, ya. Ikan udah dalam ini. Ini. Ya, ikan itu hilang-hilang. Iya, enggak hilang-hilang dia ikannya. Biasanya dia kan di apa? Kret. Cek aja lah, teman. Wah, strike lagi ini. Ya. Ini, guys. Ikan lolosi. Ikan lolosi, guys. Tengok, guys. Wih, warnanya bagus sekali, guys. Ikan lolosi, guys. Tuh. Oh, guys. Ikan lolosi. Kapten Ilek bilang ikan lolosi di sini. Ikan lolosi. Airnya biru sekali, bagus sekali airnya. Air dalam. Malam pas memancing. Lihat dulu. Kalau malam saya enggak pakai gini, Mas. Pakai lampu. Pakai tali yang besar-besar. Oh, tali yang besar begini ya? Enggak mau kecil. Ikan besar ya? Besar. Besar ikannya. Ya, masuknya itu bisa itu. Iya. Sudah habis umpan vampir, udah makan nih.
pas mas? Iya. Ini guys, nah, ini ikan vampir kata bapak guys. Guys, ikan vampir guys, hitam-hitam gini kak, vampir guys giginya guys. Tengok guys, giginya guys. Giginya merah guys. Ini guys, giginya merah guys, kak vampir guys. Lihat guys, giginya merah guys. Guys, lihat guys, giginya merah. Ini guys, giginya guys. Lihat, giginya merah guys. Nah, ini giginya guys. Nah, ini giginya guys. Giginya merah kayak vampir guys. Makanya sama orang sini dinamakan ikan vampir guys. Bentuknya gini guys. Oke pak, lepas aja pak. Oke, lepas aja. Sip.